Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang sedang berada di Taman Mataram yang lokasinya berada di Jalan Mataram Raya. Dan yang di depan Sobat SH Review itu merupakan jalan dari Sisingamangaraja yang persis berada di bawah jalur MRT Jakarta. Dan di sini Mimin akan menginformasikan beberapa fasilitas yang ada di Taman Mataram ini, yang salah satunya adalah seperti ada fasilitas baca di seperti yang ada di kawasan Duku Atas. Dan ini adalah salah satu fasilitas book hive yang bisa diakses oleh semua pengunjung yang ada di Taman Mataram ini. Dan di sini juga tempatnya sangat comfort dan sangat hijau sekali. Tentunya ini sangat nyaman sekali untuk Sobat SH Review bisa bersantai, bisa menikmati suasana pagi ataupun suasana sore bersama keluarga. Dan di Taman Mataram ini cukup nyaman dan ada beberapa fasilitas seperti toilet. Lalu ada juga petugas yang memang selalu menjaga areal dari Taman Mataram ini, dan juga ada petugas kebersihan yang selalu siap untuk merawat keindahan dari Taman Mataram ini. Dan memang di sini cukup berisik, bisa Sobat SR Review dengar sendiri, karena memang di Jalan Mataram Raya itu sedang ada pengerjaan progres revitalisasi trotoar, yang ini merupakan serangkaian dari program Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi areal-areal jalan di ibu kota ini, sehingga nantinya kota Jakarta bisa memiliki fasilitas pejalan kaki yang ramah bagi pejalan kaki. Karena memang sejak era Pak Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta sangat gencar sekali melakukan revitalisasi trotoar, terutama di kawasan jalan protokol dan jalan-jalan arteri ibu kota. Dan kita akan sedikit berjalan. Nah, ini juga pada bagian sisi depan dari Taman Mataram, dan bisa Sobat SH Review lihat yang di depan Sobat SH Review ini merupakan revitalisasi trotoar yang sampai saat ini masih dalam tahap dan progres pengerjaannya. Dan kita harapkan juga nanti ketika rampung bisa sesuai dengan desain. Dan nanti Mimin akan mencoba menyeberangi areal Taman Mataram yang ada di sebelahnya. Karena memang ini masih dalam tahap progres pengerjaan kawasan Jalan Mataram ini, dan ingin akan mencoba menyeberangi area ini. Dan sekarang Mimin sudah berada di Taman Mataram yang di seberang jalan dari ruas Jalan Mataram ini. Dan yang ada di depan Sobat SH Review itu adalah bus listrik yang sedang melintas. Dan ini adalah beberapa progres dari revitalisasi penataan trotoar di Jalan Mataram, Jakarta Selatan. Dan bisa Sobat SH Review lihat, Mimin sekarang akan walking around melihat bagaimana progresnya. Tentunya ini adalah proyek dari pemerintah pusat yang terus membenahi kawasan-kawasan taman dan juga pedestrian yang ada di kota Jakarta ini. Dan ini adalah ubin pemandu yang memang sampai saat ini masih dalam tahap progres pengerjaan dan memang belum rapih 100% karena ini masih dalam tahap revitalisasi. Dan ini adalah Taman Mataram yang ada di seberang jalannya. Dan di sini juga tempatnya sangat comfort dan nyaman.
Dan mungkin itu saja review singkat Mimin berjalan-jalan santai di Taman Mataram sambil melihat progres dari revitalisasi trotoar yang ada di Jalan Mataram ini. Semoga video ini dapat informatif dan video ini dapat bermanfaat tentunya untuk Sobat SR Review dan untuk Sobat SR Review semua yang suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang Kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SR Review Channel.